Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurif Nursery Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pagi kali ini saya akan mencangkok Aglonema Legaci Merah. Ini ada beberapa pot Aglonema Legaci Merah. Nanti akan kita cangkok. Ada berapa pot nih? Satu, dua. Ada 13 pot. Ini udah lama, medianya sudah lama. Sekalian nanti buat ganti media, akan kita cangkok dulu. Ini bahan-bahan yang disiapkan. Ini ada gelas air mineral. Kemudian ini tali. Medianya pakai kokopit. Ini ada gunting. Pisau stek. Kemudian ini sendok, pengaduk. Ini bekas air mineral juga. Rangsang akar Mekar Huri Plus dan talak KACO3. Nah, kita mulai saja. Ini yang pertama ada berapa? 13 gelas aquanya. Kita lubangin dulu seukuran itu apa? Batang aglonya. Ini dilubangin. Kita coba 5 aja dulu. Ini kemudian dibelah. Saya bikin dulu 5. Sambil itu. Ada yang bekasnya habis, jadi ini baru semua, jadi bikin dulu. Satu lagi dulu buat contoh aja 5. Sudah kita siapkan 5. Setelah itu kita buat dulu perangsang akarnya. Ini talak KACO3 2 bagian. Kemudian perangsang akar Mekar Huri Plusnya 1 bagian. Kita aduk sampai membentuk pasta atau seperti odol. Saya tambahin dikit ya aja tigatnya. Biar agak kental. Nah, setelah bikin ini, kita oleskan ke batang yang akan dicangkoknya. Kita oles 5 dulu.
Udah mau roboh. Nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti tidak. Masih tumbuh. Udah lama medianya. Kita oles dulu. Yang ini sudah ada anakannya satu. Yang induknya kita cangkok. Ini juga udah ada anakannya. Kita buang dulu daunnya satu. Kita oleskan perangsang akarnya ke batang yang akan dicangkok. Satu lagi. Setelah dioles, baru kita masukkan ke ininya apa, gelas air mineralnya. Kita ikat. Setelah diikat, ditambahkan medianya, diusahakan batangnya di sebelah tengah. Ini medianya full kokopit supaya cepat berakar. Lagi sama, setelah dia oles rangsang akar, gelas air mineralnya dimasukkan dulu, kemudian kita ikat. Cangkok ini bagus dilakukan di musim hujan. Kalau di musim kemarau nanti bisa stek batang. Cara nyangkok ini sangat mudah, mudah sekali diikuti. Kemudian kita tambahkan media tanamnya, diusahakan batangnya berada di sebelah tengah. Supaya akarnya nanti tumbuhnya seimbang. Yang ketiga, caranya sama, masukkan dulu gelas air mineralnya, yang anaknya nggak usah masuk ke dalamnya. Kita ikat.
baru kita masukkan media tanam. Diusahakan batang berada di sebelah tengah. Yang ini kok kopitnya nggak difermentasi dulu, jadi langsung dari pabrik pengolahan kelapa langsung digunakan. Kalau ada yang mau direndam dulu supaya taninnya berkurang bisa juga. Kita coba dua lagi. Ini gelas air mineralnya sama kayak tadi dimasukkan. Biar kita ikat. Kemudian tambahkan media kokopit, diusahakan batang di tengah. Satu lagi, ini yang sudah beranak. Gelas air mineralnya kita ikat dulu. Tambahkan media, batangnya tetap diusahakan di tengah media. Sudah selesai, nanti yang sisanya saya lanjutkan. Untuk pagi kali ini, cara mencangkok Aglonema legaci merah sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.